setiap trip. Saya sudah bekerja dengan Dr. Logan untuk beberapa tahun di dalam Teaching and Learning Center dekat Taylor's University College dan Taylor's College. Beliau adalah seorang yang mempunyai banyak idea-idea baru, idea-idea yang kreatif dan inovatif. Beliau seorang yang senang kita orang semua berkomunikasi, berbincang. Beliau juga seorang yang akan mendengar pandangan orang lain dan memberikan pandangan dan berbincang dalam kumpulan. Beliau adalah seorang yang peramah, senang dibawa berbincang. Beliau juga mempunyai banyak idea yang baru, seorang yang kreatif dan inovatif. Okay. Kemudian, beliau ni sekarang tanggungjawab terhadap beberapa projek seperti Teaching and Learning Conference, Taylor's Teaching and Learning Conference yang sekarang sudah masuk tahun kelima. Dan tahun ni kita akan pergi ke peringkat kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah Teaching and Learning Festival, yang mana ia adalah di mana para ilmuwan, para akademik akan berkumpul dan secara informal bertukar-tukar pendapat berkenaan dengan cara terbaru mengajar di dalam kelas. Kemudian ada sesi tertarik, bukan kat kedai mama tapi di sini, di Taylor's University College Lakeside Campus, di mana para ilmuwan juga akan berkumpul dan mereka akan memberikan ceramah dan pandangan. Selain daripada itu juga, Dr. Logan memainkan peranan yang besar di dalam merangka latihan-latihan, melatih guru-guru dan juga pesyarah-pesyarah baru ke Taylor's. Latihan-latihan tersebut adalah seperti New Academic Staff Induction Training Program, atau short form dia adalah NASI, N-A-S-I, dan juga Learning Launch. Bagi pesyarah-pesyarah yang sedia ada, latihan-latihan yang disediakan adalah merupakan latihan untuk upgrade masing-masing seperti Continuous Professional Development Trainings yang merangkumi pedagogy, ICT dan pelbagai lagi. Dr. Logan penuh dengan idea. Salah satu idea yang beliau berkongsi dengan saya adalah seperti penggunaan mind map, yang mana software-nya kita boleh perisian, kita boleh dapat daripada internet secara percuma, dan yang mana para pelajar boleh gunakan dan para pesyarah juga boleh gunakan. Dan kemudian beliau juga berkongsi dengan kami bagaimana menggunakan video di dalam pengajaran dan pembelajaran daripada YouTube. Tak payah kita tunggu video YouTube tu habis upload. Okay, baik, kita boleh ambil video daripada YouTube dan gunakan terus di dalam kelas. Jadi ini adalah antara idea-idea beliau dan apa yang beliau berkongsi dengan semua para ilmuwan dan para akademik di Taylor's College dan Taylor's University College.